Mari kita lipat persilakan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya hingga kita semua sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Baik para hadirin, sebelum acara kita meningkat ke selanjutnya, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acaranya. Yaitu acara yang pertama sambutan-sambutan, yang kedua silaturahmi atau perkenalan para anggota ya, tidak terlalu serius, hanya ingin mencari deduluran saja. Sahabat YCS yang saya hormati, pada kesempatan ini saya lihat ada event ya. Event itu nampak tilas ya. Kembali begitu. Kembali kepada sebuah apa? Sebuah kebersamaan, kembali kepada sebuah kekaryaan anak bangsa yang tergabung dalam YCS. Saya secara pribadi mensupport dan mendukung, meskipun hanya ikut-ikutan begitu kan. Tapi tentu dalam sebuah organisasi apapun memang ini perlu terus disupport, digorong agar sebuah kebersamaan itu terus berjalan seiring dengan perkembangan zaman yang ada. Memang konteks kekinian ini kemajuan zaman luar biasa ya Pak ya. Kemajuan zaman yang sudah begitu drastis peningkatannya, serba teknologi, serba gadgeting dan sebagainya, sehingga seluruh makhluk yang ada di bumi, terutama makhluk manusia, bisa mengakses saudaranya di seluruh dunia yang lain. Nah, tinggal permasalahannya ada satu saja. Bagaimana memanfaatkan sisi positif ya? Sisi positif memakai wilayah gadgeting ini. Banyak anak-anak kita yang memang setiap hari, setiap detik memakai gadget. Ini juga menjadi masalah. Agar kita juga bisa mendidik anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, agar apa? Agar gadget itu bagaimana berhasil guna dan berdaya guna, begitu kira-kira. Karena saya melihat dari moto Riwen hari ini adalah para YouTuber Cilegon Serang, akur sedulur sugih kabeh, katanya begitu. Mungkin dengan ber-YouTube itu kita berharap mendapat cuan, mendapat dolar begitu ya, yang halal dari kreativitas kita. Ini ada hal yang memang harus kita maksimalkan, Kang Teh, di gadgeting itu, terutama dalam IT jadi YouTuber lah begitu kira-kira. Ada salah satu contoh grup mana itu yang saya catat itu ya. Sorry, saya lihat dulu. Yang 3 orang, 4 orang itu, yang satunya kecil itu. Upload layanan apa ya? Sing laikon 70 uang rumahnya lah. Tapi bater-bater kayaknya pakai sing orang subscribe tapi lupa kue jadi kita kan belok urung batur. Dan saya ucapkan semangat selalu ICS, komunitas terus berkreatif kelas. Riwen, begitulah. Selamat beriwen, begitu ya. Mari kita YouTube ya. Pada hari ini saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih dari Mia Pesyafa Channel. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Salam.
Yeces Community atur sedulur soge kabeh. Halo, saya Ika, wakil 16 Kabupaten Serang, juga sebagai finalis Nong Banten 2022, mengucapkan semangat untuk Yeces Community, juga semangat untuk seluruh konten kreator dan juga YouTuber Cilegon Serang. Mudah-mudahan dengan adanya komunitas Yeces ini dapat menjadi wadah untuk terus berkreativitas sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang positif. Dan semoga dengan adanya event YouTube Rewind 2022 ini bisa menjadi acuan untuk lebih semangat lagi. Salam Yeces, akur sedulur, sugih kabeh.